Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku mau ibu ini sebetulnya paru-parunya fleknya penuh. Flek. Ini ngeflek. Jadi dia dominan untuk sesek. Sesek ya? Iya. Sesek. Jantungnya. Jantungnya sering berdebar. Iya. Iya. Nah, ini sebetulnya dia dominan sakit jantung. Cuma dia tidak tahu kalau dia punya jantung, punya sakit jantung. Cuma sampai enggak ngiro kalau punya itu. Ya, cuma kerasanya sesek. Heeh. Sesek ini. Ini jantung, paru-paru. Ini salurannya jantung, paru-paru sama darah tinggi yang dominan ya. Darah tinggi memang positif ada. Itu konconya. Kandengan. Konconya. Jadi ini enak. Bismillah. Iki ngambil paru-paru. Ya apa rasanya gula diambil? Rasa. Hah? Rasa cekot. Rasa macam cekot. Paru-paru ini kayak banyak debu. Ngeflek. Banyak ngeflek. Enak bu? Enak? Enak. Perih ini. Macekot. Enak bu, enak, perih ini, macekot teri, ini banyak debu-debu banget, ngeflek koyo, paru-paru di dalamnya koyo asap tapi lengket, ini asap ayam, asap. Ini yang untuk saluran ke agar dia enggak sesek. Ya bu, enak ces. Ya, enak. Alhamdulillah ya Allah. Enggak ada. Sampean aku satu minggu iki lho Mbak Ning. Lah aku teko warung ku kok menggos. Biasane enggak apa-apa kok enggak jalan. Karena dia cerita begitu karena ini flek penuh terus jantungnya mulai banyak penyumbatan. Dia tidak tahu kalau ini jalur ke jantung. Terus sering kali berdebar. Merok deg-degan terutama tengah malam. Ya. Iya. Turu-turu enak-enak merok. Okay. Terus aku jarang bisa tidur kalau tidur. Yeah. Tapi kita dikit itu enggak bisa tidur. Yeah. Nanti kalau bisa sama apa aku